Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun kalian berada. Balik lagi tentunya dengan Bang Mimin yang akan mengupas kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Amanah Manopo setiap harinya. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Arya Saloka dan Amanah Manopo, tekan tombol subscribe di bawah ini supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya. Nah guys, langsung aja kita ke topik pembahasan. Kabar duka yang menimpa Amanda Manopo, begini jawaban Amanda Manopo tentang pesan terakhir yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Jawabannya bikin kita semua sedih banget ya guys. Sinetron Ikatan Cinta kini memang tengah digandrungi masyarakat. Bahkan makin hari makin banyak saja penikmat sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo ini. Melansir Surya, diketahui Amanda Manopo dan Arya Saloka sukses membangun chemistry di sinetron Ikatan Cinta. Baik Amanda dan Aldebaran maupun membawakan peran dengan baik sehingga sering membuat penonton ikut hanyut dalam cerita Ikatan Cinta. Tapi kali ini kabar duka menimpa Amanda Manopo yang kini telah kehilangan sosok ibunya yang selalu mengayominya selama ini. Menurut Amanda Manopo, ia sangat terpukul sekali saat ibunda tercintanya telah tiada. Padahal, menurut Amanda Manopo, kalau ia belum sempat memenuhi permintaan ibunya yang selama ini belum aku lakukan. Menurut Amanda, kalau ibunya menyuruh aku segera menikah dan memberikan seorang cucu dari Amanda itu. Tapi sayang, itu semua belum sempat aku lakukan, tapi kini itu semua hanyalah kenangan semata. Karena ibunya pun telah tiada, ungkap Amanda Manopo itu. Kini aku pun tak sanggup lagi menahan rasa sedih ini, aku masih gak percaya kalau ibu aku telah tiada. Nah guys, bagi kalian para fansnya Arya Saloka dan Amanda Manopo, kita doain aja semoga ibunya Amanda Manopo diterima di sisinya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.